Saya mau minta tolong sama ibu. Ada apa, Rin? Saya mau titip sesuatu sama ibu. Mau nitip apa? Ini, Bu. Ini peninggalan almarhum mama saya. Ya Allah. Rin, kamu gak bisa main-main loh dengan perhiasan ibu kamu ini. Makanya, Bu, saya ingin menyelamatkan benda ini, Bu. Karena om kami selalu mengincar benda ini, Bu. Bahkan dia sampai mengancam kami, Bu. Ibu mau kan? Tolong ya, Bu. Oh, jadi ini yang kalian sembunyikan? Iya, Kak. Karena kami takut, Kak. Harusnya kamu ngomong sama aku. Nyawa kalian itu terancam. Sudah, iya sudah. Kenapa kamu mempercayakan benda yang mahal ini sama ibu? Saya yakin barang ini pasti aman di tangan ibu. Sebab om kami terus-terusan berusaha merebut perhiasan ini dari tangan kami, Bu. Baik. Ibu bersedia dititipkan benda ini. Tapi dengan syarat, ibu tidak mau terlalu lama ya memegang perhiasan ini. Ibu, ya? Terima kasih ya, Bu. Oh iya, Bu. Bagaimana kabarnya Rara? Apa dia sudah pulang? Sebenarnya ibu sangat khawatir. Karena setiap kali handphonenya dihubungi, tidak pernah aktif. Dan Rara sampai sekarang juga belum pulang. Terus gimana ini? Kenapa gue gak ajak Kiri? Kenapa gue ini? Hana? Kiri! Kiri! Kiri, aku takut banget. Kamu gak boleh sendirian, Han. Di sini sangat berbahaya. Apalagi kita juga tahu harus kemana. Ayo, kita kembali ke Akbar dan Rara. Enggak. Aku gak mau kembali sama orang-orang egois itu. Pokoknya, aku akan cari terus jalan keluar dari hutan ini. Han, aku gak mau kejadian yang menimpa teman-teman kita itu terjadi sama kamu. Kamu peduli sama aku? Iya. Aku peduli sama kamu. Bahkan aku sayang sama kamu, Han. Oke, kalau kamu gak mau kembali ke Akbar dan Rara, tapi please dengerin aku. Tolong. Langkah yang bisa kita ambil sekarang adalah nunggu sampai waktu pagi tiba. Supaya kita tahu harus kemana, Hana. Oke? Tapi kita sekarang gak tahu gimana nasib teman-teman kita. Ical, Jessica, Nina. Kasihan mereka. Giri, makasih ya. Kamu selalu berada di samping aku. Sama-sama, Han. Tapi kalau nanti aku mengalami apa yang terjadi sama Jessica, Ical, dan Nina, atau bahkan aku gak bisa pulang, setidaknya kita punya kisah tentang kita berdua. Jangan ngomong kayak gitu lah. Kita pasti pulang kok. Tapi sekarang kita harus istirahat. Ya. Yeah.
Nina, Ica, di mana? Cepat! Nina! Jess! Bar, nanti dulu Bar. Aduh, sampai. Mana lagi ya? Astagfirullahaladzim! Bar! Bar! Itu apa Bar? Bicang! Coba, ucap dulu. Jessica, Ra. Mana, Bar? Jessica! Jess! Jess! Jessica! Ra. Jess! Jangan sentuh Jessica, Ra. Dia. Enggak. Lepasin. Bar, lepasin, Bar. Bar, lepasin. Jess! Jess! Astagfirullahaladzim. Kak bangun, Jess! Ayo kita pulang, Jess! Kita kumpul sama teman-teman. Kamu loh, Jess, yang ngajakin aku ke sini! Kamu juga yang ninggalin aku! Kenapa kamu jadi begini sih, Jess? Jessica! Jess, bangun! Udah, Ra! Jess, bangun, Jess! Nara, udah! Kau bang, sekarang gak ada aku. Bangun, Jess, Jess, Jessica, bangun. Ayo, Ra. Ayo, bang, Jessica, Jess, bangun. Kita pergi. Gak ada jalan keluar lagi, Ra. Satu-satunya jalan, kita harus turun. Tapi kan itu jurang, Bar. Makanya, Ra. Siapa tahu aja di bawah ada sungai. Kita ikutin kemana air mengalir. Siapa tahu aja ada jalan keluar untuk keluar dari hutan ini, Ra. Yaudah, yuk, Bar.
Bar. Itu bukannya Gary ya? Gary! Kok Gary diam aja ya? Ayo. Oh. Pelan-pelan. Awas. Mati kayak gini, Gar! Gar! Udah, Bang. Kita doain aja, Bang. Semoga Gary tenang dalamnya yang baru, Bang. Gue bener-bener gak terima lo kayak gini, Gar! Bangun, Gar! Kita pulang, Gar! Kita harus keluar dari hutan ini, Ra. Bukan mungkin lagi, Ra. Pokoknya kita harus keluar, Ra. Hutan ini berbahaya, Ra. Kita ikutin aliran, Ra. Aku yakin kamu masih sanggup kok. Yuk, pergi lagi jalan nih. Yaudah, Ra. Kamu tunggu sini sebentar ya. Haus gak? Rak. Ayo, Bar. Kita jalan lagi yuk. Rak. Mending kamu istirahat dulu deh. Kamu tuh capek, Rak. Ya? Kamu duduk dulu. Enggak. Kita harus cepatnya keluar dari hutan ini, Bar. Ayo. Ayo, Bar. Ayo, Bar.
Astagfirullahaladzim. Nina! Nina! Nina bangun, Nin! Nina bangun! Udah juga! Udah! Nina bangun, Nin! Nina gak boleh mati! Nina bangun! Nina bangun, Nina! Nina gak boleh ninggalin aku, Nina! Nina bangun, Nina! Pak! Udah, Nak! Udah! Udah! Supaya kita pergi aja. Kalian berdua, cepat tinggalkan tempat ini! Cepat! Pergi! Ayo, cepat, Ra! Ayo, Ra! Ya, Pak! Gimana, Bar? Cepat! Kamu, keluar dari jasad anak ini! Bapak minta maaf. Pasti Albert menganggap Bapak jadi jahat sekali. Tapi kamu juga salah. Kenapa tinggalkan Bapak? Papa sayang sekali dengan kamu. Papa rindu dengan kamu. Kamu dengar gak, Ra? Ada suara perempuan yang minta tolong. Enggak, Bar. Aku gak dengar apa-apa, Bar. Hah. Coba kamu dengerin baik-baik, Ra. Ya, Bar. Kayaknya iya, Bar. Aku dengar tapi gak tahu suara siapa, Bar. Hana! Ya, itu suara Hana, Ra. Iya, Bar. Itu Hana, Bar. Ayo, Bar. Tahan dulu. Kita tetap harus waspada. Ayo. Ayo, kita takut dari belakangnya. Iya.